dari Mesir Nabi Musa alaihi wassalam bersama dengan Nabi Allah Harun alaihi membawa keluar sekitar 600 ribu kalau nasut Taurah di dalam kitab Taurah diantaranya dijelaskan 690 ribu tapi kepastiannya wallahu alam karena Taurahnya tidak ada jaminan masih murni. Karena kitab yang terjaga hanyalah Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami yang menjaganya. Jadi siapapun yang ingin dijaga oleh Allah, maka jagalah Al-Qur'an. Semoga kita semua dijaga oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Singkat kisah, ketika mereka, maksud saya Nabiullah Musa dengan Bani Israel, sudah berada di, di mana? Di depan laut. Itu disebut lautnya apa? Laut Merah. Kenapa disebut Bahrul Ahmar? Kenapa disebut Laut Merah? Saya nanya di sana, kenapa disebut Laut Merah? Ada yang menerjemahkan, katanya disebut laut ini laut merah karena di dalamnya ada batu-batu warna merah. Kalau lautnya biru tetap, airnya warna biru. Biru hijau kayak begitu, sama kayak air laut biasa, tapi katanya di bawahnya banyak batu berwarna merah. Jadi disebut laut merah. Wallahu alam, banyak tafsir. Di depan laut. Al-Quranul Karim. Di dalam surah Ash-Shu'ara ayat 61 Allah menjelaskan. Falamma tara al-jama'an. Qala ashabu Musa. Inna lamudrakun. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, ketua golongan kedua golongan itu maksudnya yang satu golongannya siapa? Golongannya Firaun yang lagi ngejar. Dan yang satu lagi golongannya siapa? Nabi Musa Bani Israel. Jadi Firaun udah ngelihat kelompok Bani Israel, Bani Israel juga sudah melihat Firaun. Karena pasukan yang dibawa oleh Firaun bukan pasukan kecil, pasukan besar Bani Israel ini sudah lama dizolimi oleh Firaun. Ada yang bilang Firaunnya Nabi Musa itu Ramses II, tapi ada juga sejarah mengatakan. Itu anaknya Ramses II Wallahu alam. Pokoknya Fir'aun dah Pokoknya Fir'aun Nabi Musa Karena Fir'aun ini nama raja Siapapun yang jadi raja Mesir disebut dengan nama gelar Fir'aun Disebut dengan gelar Fir'aun Jadi udah saling melihat Qala ashabu Musa ini dengar cara Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita semua. Qala ashabu Musa kata Allah telah berkata sahabat-sahabatnya Musa. Maksudnya Bani Bani Israel Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Inna lamudrakun." Sesungguhnya kita akan kesusul Maksudnya sesungguhnya kita akan terkejar oleh siapa? Oleh Firaun. Ini orang semua ngukurnya pakai logika nih. Ini jalan kaki, jarak udah sekitar 700 meter, 500 meteran. Udah kita kena dah, kita kena nih. Kita kena udah. Karena di depan laut mau kemana lagi? Ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita semua dan dengarkan jawaban guru kita. Para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam adalah guru-guru kita alaihimussalatu wassalam. Masabihul huda. Mereka adalah penerang-penerang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Qala kalla. Dengan tenangnya tuh Nabi Musa berkata. Inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang orang yang lupa Allah. Qala kalla. Tidak akan Firaun bisa mengejar kita. Ini ucapan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kalla dan beliau memberikan alasan itu. Apa alasannya? Inna rabbi Sesungguhnya bersama aku Tuhanku Allah dan Allah pasti memberikan hidayah kepadaku. Allah pasti memberikan petunjuk jalan keluar kepadaku. Alaihi salatu wassalam. Segenap para hadirin dan hadirat sekalian masih dalam surat Asy-Syu'ara sekarang masuk ayat 63 nya. Fa auhayna ila Musa. Maka kata Allah kami telah wahyukan kepada Musa anidrib bi'asaka al Untuk Pukulkan tongkatmu ke laut, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Subhanallah. Gini ya, Pak. Ya, ini masalah tauhid. Nabi Musa ini dikasih mukjizat apa sama Allah? Tongkat ya, ya, tongkat ya, tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa diketuk apa aja, diniatkan jadi Allah kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Tapi Nabi Musa tidak pernah sedikit pun ada mengandalkan tongkatnya. Ini perbedaan mukjizat sama bukan. Nabi Musa alaihi salatu wasalam bilang apa? Bersama aku apa? Allah, bukan tongkat. Ini gak ada apa-apanya. Kalau enggak Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan enggak ada apa-apanya. Jadi dia nggak nggak bicara sama umatnya. Tenang nih, ada tongkat nih, aneh nih, ada tongkat. Tenang. Kita kalau dapat tongkat sakti kayak begitu gimana kira-kira? Hey, tenang, ada tongkat. Tenang, 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 tenang. Akhirnya nggak bisa apa-apa. Inna -apa. Rabbi bersama aku Allah. Ini yang perlu kita ajarkan nih, sama diri kita, keluarga kita, anak kita. Dalam keadaan apapun kita harus ingat kepada siapa Allah. Selama kita di jalan Allah Allah pasti berpihak kepada kita semua. Kemudian Allah yang perintahkan ketukkan tongkatmu baru diketukkan. Kalau nggak ada perintahnya nggak dilakukan juga sama Nabi Musa. Nggak ada perintahnya nggak akan dilakukan. Dan Nabi Musa sebelumnya juga tidak mengatakan tenang aja nih laut nanti terbelah nggak ada tergantung nanti terserah Allah yang penting Allah kasih kita keamanan karena kita sudah diperintahkan keluar dari Mesir dengan aman oleh Allah inna jadi cerita cerita para Nabi dan Rasul alaihi wasallam ini menguatkan tauhid kita maka berbahagialah orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa taala Akhirnya dipukulkan tongkatnya. Dan setelah dipukul, dipukulkan tongkatnya, maka Nabi Musa memerintahkan seluruh Bani Israel untuk melewati lautan yang terbelah itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Dan Allah subhanahu wa ta'ala meridui perjalanan Nabi Musa dan Bani Israel Begitu Nabi Musa dan Bani Israel telah masuk di tengah-tengah lautan sedang berjalan Ini Fir'aun di atas mikir Kejar enggak nih Fir'aun Fir'aun Mikir kejar enggak nih? Kalau dikejar, dia tahu bahaya nih. Aneh terperangkap. Kalau nih air tetap terbelah begini, kalau aneh masuk terus nih air ngeng, gimana? Betul nggak pak? Ini Fir'aun mikir nih, kejar nggak nih? Kejar nggak nih? Ini ada kisahnya. Jadi kisahnya, Waktu itu, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun, bawa kuda perempuan, menaiki kuda perempuan. Pas posisi di depan, kuda-kudanya Firaun. Firaun kan kudanya, tuh, di keretanya kan banyak, itu kuda kuda perempuan yang dibawa oleh malaikat Jibril ini melewati depan kudanya Firaun. Tanpa disadari oleh Firaun, ini kuda Firaun lari kencang ngajar nih kuda perempuan ini. Wah, wah, lari. Firaun gengsi. Dia orang paling gengsi, paling sombong. Kalau dia mau tarik dia berhentikan, malu dia. Dia pikir itu keputusannya. Larilah si kudanya Firaun. Lah ini pasukannya anggap ini sudah perintah. Kejar, ngejar semua. Begitu kisahnya. Tetap kuda malaikat Jibril ini di depan. Mereka mengejar terus. Dan saat itu ada seorang bani Israel. Ada seorang siapa? Bani Israel yang ngeliat malaikat Jibril, dikasih kelebihan ngeliat malaikat Jibril lagi menunggang kudanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Samiri. nanti anak kisah nih, anak nanti kisah nih, lanjut nih. Namanya siapa? Samiri. Samiri ngeliat. Kuda yang digunakan oleh malaikat Jibril setiap nginjak pasir itu pasir hidup. Itu pasir apa? Hidup ini pasir kayak pasir mati begitu diinjak sama kudanya malaikat Jibril hidup seperti bergerak. Dan ada juga saya pernah dengar dari salah satu dosen saya ahli sejarah. Beliau mengatakan numbuh pohon. Ajib. Subhanallah. Akhirnya sama Samiri itu pasir yang keinjak sama kudanya malaikat Jibril diambil sama dia dibungkus, ditaruh di bungkusannya dia. Kita kan kalau jalan ada tasnya itu. Hah? Terus antum pakai nanya lagi yang mana? Tasnya Samiri kayak gimana? Wallahu wa alam. Pakai nanya lagi tasnya Samiri kayak gimana? Pokoknya kan ada dia ada punya barang, dia ada punya dia bawa pasirnya di situ. Begitu ceritanya. Nanti saya cerita sedikit saja, walaupun ini bukan Saatnya saya cerita Nabi Musa, bagaimana nanti sapi, anak lembu, anak sapi yang buatan Samiri itu bisa bersuara sapi. Nanti pakai pasir ini, nanti dia udah selamat. Semua Bani Israel selamat. Kemudian Nabi Musa ketukan lagi tongkatnya ke laut dan akhirnya Fir'aun dan balat tentaranya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum bersama saling TV.